ke waktu desa. Beda sama mimpi yang lain. Sedap memang menjelaskan mimpi ya. Ya ada lagi ya. Sedapnya memang pilihan. Surabaya, please remain seated until we have reached open parking position at the bus of seatbelt sign is out. Please do not activate your mobile phone until you arrive to arrival hall, and be careful when opening the emergency compartments to adults inside may fall out. Maybe you'll see the boy to kindly take all your belongings with you when sleeping this aircraft. It has been a pleasure looking up to you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying safely Indonesia, the first time I goes online bus. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat para EVP yang hari ini bisa hadir dari PT Pelang Persero, yang terhormat para pemegang saham PT Bitumen Services dan jajaran kepala direksi dan dewan komisaris anak perusahaan untuk pemulihan ekonomi telah menghadapi pandemi COVID-19 yang menunjukkan itu teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Perubahan besar yang terjadi di pengantar. Hal ini mendorong setiap elemen bangsa melindungi kepentingan masing-masing, bahkan hingga konsentrasi di lingkungan regional. Aksa mengurangi ketergantungan. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Direktur Utama PT BJB Service, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang kita ketahui, momen emas bagi BJB Services bersama dengan seluruh stakeholder terkait untuk menunjukkan kepercayaan perusahaan dalam menjawab tantangan dalam sektor ketenagakerjaan melalui interaksi bisnis yang saling menguntungkan dalam mendukung sinergi terbaik antar pemangku. Setelah lomba dilakukan, kita tanda tangani bersama-sama. Tiga, sekali lagi Bapak Ibu mohon ditahan. Satu, dua, tiga. Dua, satu. Dengan seremonial ini, Power Excellence 2022 persembahan dari PT BJB Services telah resmi memberikan layanan yang lebih baik, karena saat ini kami mengoperasikan 32 lokasi pembangkit dari Aceh sampai Maluku Utara. Listrik ini kan nggak boleh, kalau padam kan nggak boleh lama-lama. Oleh karena itu kami nggak bisa sendirian, jadi kami nyari mitra untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan kualitas yang lebih baik. Nanti supply chain material dan lain-lain akan lebih terjamin dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan seperti ini. Dan nanti apa pelayanan, operation maintenance, operasi dan lain-lain yang kami lakukan bisa memberikan kualitas dan kecepatan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk kesiapan di Indonesia sendiri yang akan direncanakan berapa mega? Saat ini kita mau operasikan 5.243 MW, Pak. MW. Iya. 5.43. Ada rencana pengembangan, Pak? Kami ini kan jasa OEM. Yeah. Jadi saat ini kalau pengembangan kami lagi menjajaki yang di luar negeri. Jadi di samping yang di dalam negeri, kami juga akan mengembangkan jasa OEM dan overall yang di luar negeri. Soalnya dulu BJB sudah menguasai pasar yang di ASEAN, di Arab, di Timur Tengah, gitu. Nah ini kami akan masuk ke sana lagi. Jadi servisnya, Pak. Iya. Jadi jasa ya. Jasa, ya. Di pelayanan jasanya ya. Kalau pengembangan itu ada di Indo, di BJB. Iya, BJB. Iya.